Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian kalau di Chiang Rai itu ada sebuah museum aneh dan angker, guys. Gak banyak warga lokal yang tahu loh, apalagi turis asing. Sebelum kita lanjut ke videonya, subscribe dulu ya channel ini karena subscribe itu gratis. Let's go. Nama tempat ini adalah Ban Dam yang berarti rumah hitam atau black house. Berada di kota Chiang Rai. Untuk biaya masuknya ke museum ini sebesar 80 baht. Kamu bisa sepuasnya keliling museum ini yang sangat luas. Black House Museum ini dibuat oleh seorang arsitektur bernama Tawan Duchane, yang merupakan seniman desainer. Hampir setiap karya seninya terbuat dari tulang hewan seperti tanduk kerbau, kulit harimau, dan ular. Karena lokasinya yang sedikit agak jauh dari pusat kota Chiang Rai, jadi tidak banyak orang yang tahu tempat ini. Karena Chiang Rai lebih dikenal dengan kuil putih dan biru seperti di videoku sebelumnya ya. Aku sendiri tahu tempat ini karena aku menginap di homestay tepatnya di seberang jalan di museum ini. Si seniman museum ini kabarnya telah meninggal pada tahun 2014 lalu di umurnya yang ke-74, guys. These skies of a different light, why noise it keeps me up at night, I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize, I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, chorus of God. But there was no other way, did you wait? Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say, I'm coming home to you, I'm coming home to you.
Itu dia guys, salah satu museum tersembunyi yang gak banyak orang yang tahu. Kalau kalian jalan-jalan ke Chiang Rai, jangan hanya mampir ke kuil-kuilnya ya, tapi kalian juga bisa sempatkan diri untuk melihat museum ini. Semoga museum yang ditinggalkan ini mendapat sorotan dunia dan bermanfaat bagi pecinta karya seni. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan komen di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya kamu mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! We go.